Pernyataan Ayu Ting Ting bikin bercucuran air mata. Pedangdut Ayu Ting Ting menyatakan keinginannya ingin menikah. Hal itu terlihat dari program YouTube Melanie Ricardo. Acara YouTube berjudul akhirnya terbuka. Tahun depan Ayu Ting Ting menikah. Itu sudah ditonton hampir 900 ribu netizen. Hai guys, welcome back in my YouTube channel. Kali ini aku mau berkunjung ke Depok nih. Kemana lagi kalau buka ke rumah Ayu Ting Ting? Kalian penasaran kan? Selengkapnya ditonton sampai habis ya guys. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya, tulis Melanie. Dalam tayangan YouTube itu, Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum nampak menangis. Hal itu terlihat dari tayangan YouTube tersebut. Sebelumnya di Jago Dangdut, pedangdut Ayu Ting Ting tengah rajin-rajinnya bikin konten YouTube lewat channel KissYouTV. Seperti salah satu judulnya adalah eksklusif. Ayu artis pertama yang diundang ke ruangan pribadi ketua MPR. Saat itu, Ayu Ting Ting membuat konten di ruangan pribadi ketua MPR, Bambang Susatyo. Ayu Ting Ting juga ketemu dengan istri Bamsud. Seru banget memang kalau ngobrol sama Ayu, siapapun pasti happy, lucu orangnya, baik, cantik juga, kiss you. Sukses terus ya, tulis netizen. Sebelumnya di Jago Dangdut, Ayu Ting Ting mengaku grogi. Dia merasa bangga juga. Vlog Ayu ditonton ratusan ribu netizen. Judul videonya adalah eksklusif. Ayu artis pertama yang diundang ke ruangan pribadi ketua MPR. Video kali ini aku dapat kesempatan berkunjung ke ruangan pribadi Pak Ed Bamsud, channel kita room tour ruangan pribadi ketua MPR yang isinya bikin mata kagum. Mau tahu ada apa aja di ruangan pribadi ketua MPR? Tulis channel. Begini penuturan Ayu. Duh grogi sebenarnya. Kita alhamdulillah bisa masuk ke tempat yang tak biasa kita masuk. Kita di ruangannya Pak Bambang Susatyo. Di sini ngomongnya pelan-pelan. Ini Pak Bambang. Makasih Pak sudah boleh datang. Ucap Ayu Ting Ting. Bambang Susatyo merasa bahagia dan bangga. Kantor. Setiap hari di sini. Kecuali Sabtu Minggu. Ucap Bambang Susatyo. Netizen pun memuji. Ternyata Pak Bambang tuh santuy ya. Setauku dulu nyinyir mulu ke pemerintah. Jujur aja sempat gemes sama beliau. Tepe lihat ini je tahu sisi lain beliau. Best deh Pak. Untuk Ayu kesayanganku sukses terus ya. Tetaplah jet diri sendiri. Tahan banting. Siip deh, tulis netizen.